lagi. Si Faiz sama Fadil mau ngeliat burung abang terbang, Nok. Om Ojo, kapan dong? Faiz kan udah, Fadil belum. Iya, ntar jangan sekarang. Apa? Enggak. Janji ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Faiz sama Fadil udah pergi. Berarti sekarang abang ngojek ya? Gak usah ngurusin burung lagi. Iya, Nok. Kalau abang gak mau ngojek juga, nanti Denok goreng beneran tuh burungnya. Jangan dong, Nok. Sel, lagi ngapain? Lagi teleponan sama Kanisa. Ih, kamu mah garing. Kak, gimana sama Kak Bobby? Ada kemajuan gak? Enggak, adanya kemunduran. Kok gitu? Ada aja alasannya dia tuh. Lagi nganter penumpang, lagi nungguin orderan lah. Gak pernah bisa diajak ketemu. Kalau kayak gitu fix deh. Fix apa? Kak Bobby lagi deket sama yang lain. Iya. Kakak tahu. Feeling aja sih. Gimana kalau aku minta tolong temen aku, Kak? Buat ngikutin Kak Bobby. Siapa teman kamu? Kok berhenti, Kak? Sebentar nih ada nelfon Kak Faiz. Siapa nih ya? Yang nelfonnya? Halo, Sel. Halo. Aku belum minta tolong nggak? Kamu minta tolong apa? Tolong ikutin Kak Bobby. Kanisa sepupu aku khawatir. Kak Bobby lagi dekat sama seseorang. Oh ya, nanti aku kabarin ya. Aku cari dulu Bobby-nya. Makasih ya. Pelit banget sih ngomongnya. Di sini lagi ada Fadil. Yaudah, dah. Pasti dari pacarnya. Kan si Dil, kamu kepo banget. Mending kamu turun. Apa saya ada urusan? Kamu main dulu deh sama Bagas. Channel dingin begini, seger juga ya. Iya, tapi kita kesiangan, Rod. Gara-gara lu ini. Kalau lu nyalain gue, kan lu ikut minum juga. Nambah lagi lo. Mau nyalain siapa? Nyalain gue sendiri? Enak aja lu kalau ngomong. Eh. Kong, di rumah ada Bobby gak, Kong? Kagak ada. Ngojek. Emang apa? Ya kenapa-napa, Kong. Makasih ya, Kong. Iya. Kalau nggak kenapa-napa, ngapa dia nanyain si Bobby, Rod? Aduh. Eh, ngapa lu? Tadi minumannya dingin kali ya? Aduh. Perut gua mules. Gua pulang dulu ya. Lah, pulang mau ngapain lu? Lu kagak dengerin. Perut gua mules. Kalau keluar di sini gimana? Lu mau bersihin? Perutku tilang. Bob, gimana penghasilan ojek lu? Alhamdulillah lumayan, Pak Ji. Ya, syukur dah. Alhamdulillah ya. Gue juga seneng kalau lo ngojek lo lancar. Iya. John! Hei, Mas Pur! Eh, John, kalau di mall ini ada yang jual itu kayak kue ulang tahun. Ada tuh, Mas Pur. Emang buat siapa? Buat orang yang spesial. Kalau buat orang spesial, kuenya juga harus spesial, atuh. Oh, pasti, John. Jadi gini, anterin gue ke toko kue paling enak, paling mahal. Ntar biar gue borong semuanya. Wih, siap, atuh, Mas Pur. Eh, sini kue ulang tahun berapaan ya, John? Kalau di mall ini, mah, sekitar 400 ribu, Mas Pur. Yang 100 ribuan nggak ada. Sabri lihat Bobby nggak?
Sapri tidak melihat Bobby sekarang, Pak Is. Oh, maksud Pak Is, Om Sapri tahu nggak Bobby lagi di mana? Oh, Sapri tidak mengetahuinya, Pak Is. Oh, yaudah deh. Makasih ya, Om Sapri. Iya. Kagak jadi mancing, Beh. Jadi. Nih lu, yoi. Rod, jangan lama-lama. Iya. Kok mancingnya di sini sih, Beh? Bukan di sini, yoi. Perut bapak lu mules itu tadi, mau ke pemancingan. Oh. Ngapain sih lu ngikutin gue? Mau ngebegal ya? Eh, siapa yang ngikutin? Emang orderan aku arahnya ke sini. Eh, John. Lu ngapain sih dari tadi ngikutin gue? Eh, siapa yang ngikutin? Orang aku ada orderan. Kamu sendiri ngapain ke sini? Mau beli kue, masa mau beli semen? Siapa yang ulang tahun? Rahasia. Lu siapa yang order? Rahasia. Apa sih lu?